Di antara hal yang buat kita bisa hidup lebih bermakna bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, jangan suka tampil. Hal-hal yang buat kita tampil, hindarkan. Kenapa Anda harus mencitrakan diri Anda? Ngapain? Itu bikin habis waktu seperti itu. Satu dunia puji ente, kalau ente rendah di hadapan Allah tidak akan naik, percuma. Satu dunia hina ente, tapi kalau ente tinggi di sisi Allah tidak akan pengaruh hinaan mereka. Ente konsentrasi sama Allah Subhanahu wa taala, yang berikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka-mereka itu. Antum kira orang yang terkenal kemudian bahagia, belum tentu bahagia, tadi saya katakan tadi. Betapa banyak orang di puncak-puncak ketenarannya bunuh diri. Iya tidak? Banyak. Stres, betapa banyak puncak-puncak ketenaran ribut sama anaknya, ribut sama istrinya, dia di puncak ketenaran. Allah cabut apa namanya? Kebahagiaan dia. Ya, kalau ente di luar orang hormat, tapi di rumah tidak dihargai keluarga, apa enaknya hidup seperti itu? Ya. Semua orang puji ente, tapi di rumah diomelin istri, apa enaknya? Enggak enak. Bahkan enggak satu dunia ejek ente, tapi di rumah istri sayang, istri puji, ente bahagia. Ya tidak?